bukan apapun di sini harus disyukurin karena itu membuat mental kita semakin kuat, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko dari Tulungagung, penderita asam lambung anxiety, umur 21 tahun. Selama ini yang saya rasakan keluar jauh takut keramaian, sering sendawa, sering panik, lalu kalau tidur sering ketindihan. Ini hari mau hari ke-1 untuk mengikuti SBS. Semoga terus semangat dan sudah berobat kemana-mana sampai ke alternatif, ke dukun, kiai, sampai ke apa itulah pokoknya. Kalau obat herbal itu yang saya belum minum cuma daun alam. Sudah saya minum. Saya apa kata orang saya langsung tekin, tapi cuma dulu aja tidak ada perubahan. 1 hari enak badan, 2 hari 5 hari kambuh lagi sampai sekarang ini. Ya itu. Saya menderita penyakit ini sudah hampir 3 tahun. Ya. Semoga jam saya di sini bisa sebagai ikhtiar saya yang happy di yang kedepannya lebih baik. Amin. Semangat. Amin. Ini adalah hari ke 11. Alhamdulillah saya sudah bisa merasakan enak di sini, bisa merasakan makan enak, bisa senyum. Dulunya saya itu sering apa pemarah, nggak tahu marahnya siapa itu. Dulu saya waktu berobat di sana ada ke apa itu paranormal, katanya dipasang apa tusuk lah biar itu membedai diri kita, tapi ternyata malah saya emosinya kambuh lah. Itu mungkin energi negatif, nggak tahu lah, mungkin saya sering gini lah, nggak tahu. Tapi saya merasa begini ya, kenapa saya? Tapi setelah di sini alhamdulillah, apa itu yang dulu sering ketindihan, yang tiap hari mimpi-mimpi buruk, sekarang alhamdulillah ketindihannya sudah hilang, mimpi buruknya sudah berkurang. Tapi setelah ke SBS banyak perubahan, alhamdulillah pasti sembuh. SBS mantap. Saya di SBS sudah 2 minggu lebih dan saya merasakan perubahan sangat hebat sekali. Dulunya saya bersepeda takut, ramaian takut, makan bakso di warung takut. Alhamdulillah sekarang sudah bisa naik sepeda, keliling-keliling, makan bakso sama teman-teman. Tidak ada sensasi apapun, cuma kenyang. SBS mantap. Setelah 16 hari ke SBS, saya sudah berani keramaian. Ini saya sudah ada di Malioboro sama teman-teman. SBS mantap. Terima kasih Pak Koir yang sudah membimbing. Terima kasih SBS mantap. Yang dulunya takut ke pantai, ini saya sudah pantai Jogja. Terima kasih SBS, saya sudah berani. SBS mantap. Gak berani ngapa-ngapain di rumah aja, kerja nggak fokus,
hanya ceduran yang goseng-goseng penyakit mulu. Takut kemana-mana, tidak berani makan apaan, pedas tidak berani, makan daging tidak berani. Ini tadi makan daging ayam, ayam kampung di sana. Lalu saya kasih sambal dan setelah itu saya merokok. Ke tahun saya tidak merokok karena asam lambung, anxiety. Ini mengikuti senam baru 2 kali saya merokok ini. Gak ada apa-apa, gak mati. Enak, mantap. Saya dulu pakai kacamata, tapi bukan kacamata min gitu. Kacamata buat sensasi aja itu. Kalau enggak pakai kacamata ada yang kurang gitu. Ya sekarang saya lepas ini. Saya lawan semuanya. Di sini mantap, SBS joss. Ya, saya makan kasar takut, cuma makannya jangan bening aja selama 3 tahun. Saya tidak minum teh. Ini saya sudah minum teh 4 hari di sini minum teh. Nanti micang suaranya itu orang tuh halus. Ini kuat bener. Teman-teman yang menderita sama seperti saya, jangan takut datang ke sini aja. Ini saya sudah minum teh ini. Yang saya takut-takutin ini katanya kafeinnya banyak. Ah, sikat aja ini. SBS mantap. Dulu makannya cuma nasi bening, cuma sama tahu. Itu cuma sama nasinya yang lemas, yang lembek itu. Sekarang saya 4 hari di SBS, saya sudah bisa makan ini, lele ini. Lele sama mie. Ini mie, ada sayurannya. Ini pedas ini. Lelenya pedas ini. Alhamdulillah 4 hari di SBS, saya sudah bisa berani. Saya berani makan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagus. Mantap. Alhamdulillah. Enak. Pokoknya pulang sehat. SBS mantap. Mantul, mantap betul. Terima kasih kepada Bapak Koir yang sudah membimbing dan memberi saran-saran yang bagus untuk saya, yang positif. Ya, mudah-mudahan ini ya pasti bisa ini menjadi kesembuhan yang hakiki untuk saya. Amin. Amin. Ya Allah, nikmat ya Allah. Nikmat. Ya, SBS mantap. Alhamdulillah, karena juga saya sudah mentalnya kuat. Alhamdulillah. Bukan apapun di sini harus disyukurin karena itu membuat mental kita semakin kuat. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan guru kami, dengan kami Pak Khair. Terima kasih. SBS mantap.